Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi, ini adalah video hari terakhir dari Singapore Christmas Vlog aku. Jadi, tempat pertama yang kita kunjungi di pagi hari yaitu Buddha Tooth Relic Temple yang letaknya lumayan deket loh dari hotel kita. Kita sengaja datang ke tempat ini pagi-pagi untuk sembahyang dan lihat-lihat sebelum kita jalan-jalan. Karena kita harus memakai pakaian yang sopan jika ingin masuk ke dalam. Kenapa namanya Buddha Tooth Relic Temple? Hal ini disebabkan karena di dalam sini terdapat relik gigi Buddha. Relik gigi Buddha ini tersimpan dalam sebuah stupa raksasa seberat 3,5 ton dan terbuat dari 320 kg emas, yang mana 234 kg-nya disumbangkan oleh umat Buddha. Sebentar buat ganti baju dan langsung ke MRT station. Selanjutnya, kita ke Chimes yang merupakan sebuah kapel bergaya gotik yang merupakan salah satu dari tempat syuting film Crazy Rich Asians. Wow, sebagian besar teman-teman pasti udah pernah nonton kan film ini? Yang belum pernah nonton, coba deh kalian cek filmnya setelah selesai nonton video aku. Selain itu, Chimes merupakan pusat kuliner premium dengan berbagai jenis makanan dari berbagai belahan dunia. Tapi kayaknya mereka buka dari siang ke malam gitu. Ini kita datangnya lumayan pagi, jadi masih sepi banget, belum buka restoran-restorannya. Jalan-jalan berdua di Singapura. Papa sama Mama sama Steve lagi jalan-jalan sendiri soalnya cari makan. Kalau kita berdua cari tempat foto. Mereka berdua ke Bugis, kita sekarang lagi di mana ya? Pokoknya tadi Old Police Station. Ini mau ke Old Street Police Station atau apa ya gitu namanya. Nanti aku tulis deh di bawah namanya. Tadi baru selesai dari Chimes, kita foto-foto, sekarang mau ke tempat itu. Oke. Lagi di Little India, lagi pengen lihat-lihat di sini banyak mural-mural gitu, terus bangunan-bangunannya dicat warna-warni gitu. Sekarang kita berdua lagi ngantri mau beli es krim di Orchard Road. Antriannya lumayan panjang sih. Tuh, cuma buat es krim loh. Tapi nggak apa-apa sih, soalnya es krimnya enak terus murah lagi.
you. Di Clark Quay tuh, ya tuh udah banyak banget kapal-kapalnya yang lewat sana. Lucu banget ampaunya. Lucu banget. Wow. Sekarang kita lagi di jalan menuju Changi Airport. Kita udah mau pulang. Bye. Halo guys, jadi sekarang kita udah mau pulang balik ke Manado. Parah banget serius. Tadi gate-nya di F54, terus kita sampai di depan gate sisa setengah jam dari waktu keberangkatan di F54. Terus kosong dong ruang tunggunya. Jadi kita langsung auto panik gitu. Wah, gimana nih? Gimana udah ketinggalan pesawat atau gimana nih? Nah, ternyata pindah gate-nya, terus kita lari-lari kemari. Terus sumpah capek banget. Capek banget kan? Capek. Lari-lari kita, capek banget serius. Tapi terus, seru. Tapi udah panik banget tadi. Untungnya dapat informasi kalau ternyata pindah gate di sini. Okay, see you in Manado. Oh iya. Buat kalian yang udah nonton video aku, jangan lupa klik like, comment dan subscribe ya ke channel aku kalau kalian suka video ini. Okay, bye. See you in the next video.